Seorang duda dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 sebatan selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan merogol anak rakannya tahun lalu di Mahkamah Session pada 2 Julai. Tertuduh Muhammad Firdaus Maula Abdul Rahman 26 tahun yang sebelum ini pernah diperintahkan menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney pada 2015 atas kesalahan sama membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol anak rakannya berusia 13 tahun ketika kejadian di rumah mangsa di Parit Raja Batu Pahat jam 11 malam pada 11 Januari tahun lalu. Pertuduhan kedua, tertuduh sekali lagi mengulangi perkara sama terhadap mangsa pada jam 12.30 tengah malam 23 Januari tahun lalu di lokasi sama. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan 3 sebatan bagi setiap pertuduhan dengan hukuman penjara berjalan serentak berkuat kuasa dari tarikh tertuduh ditahan pada 26 Januari tahun lalu.